Video ni akan start pada minit kedua. Sekarang ni aku nak promote kat korang satu benda ni, which is pen daripada Olight. Nama dia O-Pen. Dia ada lampu. Dia ada boleh terang lagi. Okay, lagi. And lagi. Yes. Sebab tu aku tak set up lampu kat belakang ni, sebab aku guna lampu ni je. So kalau yang kecil ni dia 5 lumen. Kalau kita besarkan lagi dia 20 lumen. Kita besarkan lagi 60 lumen. And besarkan lagi 120 lumen guys. Kat atas ni pun ada guys. Tapi ni bukan lampu. Ni adalah, tengok ni. Ni adalah laser guys. Nampak? Laser. Can you see? So kau boleh buat lampu and kau boleh buat laser juga actually. And pen also. Dia punya carry case datang sekali dengan dia punya kabel. So charging kabel type C and dia ada bagi refill. Pen boleh, lampu boleh and laser pun boleh. Apa yang aku nak? Oci nak main. Oci. Tengok Oci nak main. Oh, cannot. Nanti Oci jatuh kan. So tu je guys, kalau kau nak, link semua ada dekat description. Back to the video. 1%. This is 1% guys. 1% macam gini dia punya terang. Seriously. Tugas aku just untuk review je. Tugas aku bukannya untuk nak jual barang dekat korang. Belilah lampu ni. Lampu ni sangatlah okey. Tak ada guys. Aku just review kat korang. Korang yang decide korang nak beli lampu mana, korang nak brand apa, you decide. So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat sini, aku nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys. So straight to the point, lampu yang aku nak review kat korang hari ni adalah lampu daripada WeLight. This one dia punya lampu. Jangan terkejut kenapa ada dua bateri kat sini. Sebabnya dia boleh guna bateri guys. Guna bateri and tak perlu cucuk dekat korang punya plug. So boleh aku on. Wow, terangnya. Wow, terangnya. Look at that. This is the light. Nampak kat belakang tu. So this is the light yang aku akan review kat korang semua. Dia just guna power supply daripada bateri. So aku guna 2 mAh bateri. Tapi sebelum tu, sebelum kita jump into this light, jomlah kita tengok unboxing dulu. Apa yang korang akan dapat once korang beli lampu ni. So once korang beli, korang akan dapat dia punya carry case ni. Dia datang sekali dengan carry case yang empat segi warna hitam ni. And ada layer warna macam biru turquoise lebih kurang macam tu. Lepas tu dekat sini dia tulis WeLight. Lepas tu macam biasalah Hochi. Masih tak kenal pula kan Hochi kan. Hochi macam biasalah ya, dia akan menyebut kat sini. Dah tepi. So dekat bawah ni dia ada 4 hard base. Hard base, yes guys. Hard base ke apa orang panggil ni, I'm not sure lah. Ada dekat tepi ni dia ada macam kau boleh attach untuk kalau kau nak galas. Kau boleh attach tali dia dekat sini lah. Maybe tali dia ada dekat dalam kot, nanti kita akan tengok. So jom kita buka tengok ada apa dekat dalam dia punya carry case. Of course lah akan ada dia punya lampu kan. Tapi apa lagi equipment yang ada dalam dia punya carry case tu. Let's go, jom kita tengok. So dekat zip atas ni, once kau buka, kau akan nampak dia punya tali ni yang kau boleh attach dekat kiri dan kanan bag tadi tu. So dia tak boleh galas pun. Actually dia boleh just sandang. Sandang dekat bahu korang macam tu je. So aku rasa okey lah juga. Kalau korang malas nak bawa dekat tangan macam tu, kau boleh galas silang kat sini ke, macam handbag ke, it's up to you lah. Lepas tu dia ada few documentation kat sini. Dia ada dia punya user manual. Lepas tu dia ada dia punya warranty apa semua. So letak kat tepi. Dia ada bagi macam mangkuk ataupun reflector ni untuk attach dekat lampu tu. So that nanti kalau letak kat lampu tu, lampu tu dia akan jadi bulat lah. Macam aku tunjuk tadi kan, dia bulat. Dia tak ada spill out keluar macam tu. And then the next one, dia ada battery adapter. Yes, yang ni yang macam aku tunjuk tadi tu, ada this one. Kau boleh buat macam ni. Aku boleh buat macam ni. Aku boleh letak bateri kat sini, NPF ni. Battery is not included eh. Tapi tak apa, nanti yang tu kita sentuh nanti. Kita tengok dulu dekat dalam bag dia ada apa lagi. Lepas tu dia ada bagi plug ataupun power supply ni. Yang ni untuk korang cucuk dekat dinding and pasang plug macam biasalah untuk hidupkan lampu ni. And of course dia akan ada dia punya lampu sekali. So this is the light. Macam korang nampak, besar tapak tangan aku ni je, memang kecil je. And dekat lampu ni dia ada macam lens jugalah. Dia ada LED cover kat sini, so that dia boleh protect lampu yang kat dalam tu. Dia punya LED ataupun dia punya sensor, bukan sensor lah, sensor tu untuk kamera. Dia punya LED tu lah untuk protect kan. Tapi after kau dah letak dia punya mangkuk tadi tu, bowen tadi tu, aku rasa dah tak ada masalah kot. So macam yang kau boleh tengok dekat atas dan bawah lampu ni, dia ada macam lubang-lubang ni. Kenapa dia buat macam lubang-lubang ni? Of course dia untuk nak bagi sejuk lampu tu, untuk airflow orang cakap. Lepas tu jom kita tengok dekat sini. Dia punya interface, dia ada dia punya yang ni tempat untuk korang cucuk plug tadi tu. Dia 18 volt kat sini. Lepas tu dia ada type C. Type C ni untuk, bukan untuk korang charge lampu tu ataupun untuk hidupkan lampu tu, tapi type C ni untuk korang update
update firmware dia je. Lepas tu ni button M, M for mood button lah. Mood button, so kau boleh adjust dia punya mood tu lah. Kau nak effect ke, kau nak tak nak effect ke, kau nak dia punya color temperature apa semua. Nanti aku akan terangkan semua dekat dia punya lampu ni. Lepas tu yang ni button on off, bukan button lah, korang tak boleh tekan. Korang boleh slide up and slide down je untuk hidupkan dia ataupun untuk offkan dia. Ni tombol yang boleh pulas ni, which is untuk korang adjust dia punya brightness lah. Nak cerah ataupun nak terangkan, ataupun korang nak adjust dia punya color temperature, nak tinggi ataupun nak rendah. And yang aku ni datang sekali dengan Bowen adapter. Sebabnya lampu ni kecil tau. So lampu ni kecil, kau tak boleh nak letak dia punya softbox yang size yang besar. Sebab aku semua softbox aku size besar. So dia ada bagi adapter ni. Adapter ni untuk aku boleh letak lah aku punya softbox yang size besar pun, dia tak ada masalah. Lepas tu kan, kalau kau tengok kat sini kan, kalau korang pakai dia punya adapter ni, dia ada macam umbrella punya, yang payung punya softbox tu. So kau boleh masukkan dekat lubang dekat tengah ni. So kalau kau pakai softbox yang macam tu pun boleh juga, tapi kalau kau pakai yang adapter dia tu pun boleh juga, tak ada masalah. So guys, this is the lamp, the light. This is the light yang korang tengok ni. Inilah lampu dia, WeLight Ninja 200 guys. Kenapa Ninja 200? Dia ada 200 watt ke? No, actually dia 60 watt je. And then apa yang best pasal lampu ni, dia boleh adjust dia punya color temperature. Dia punya Kelvin tu aku boleh adjust. Kalau aku nak macam putih ataupun biru, boleh adjust. And kalau macam nak kuning, aku pun boleh adjust juga dia punya color temperature tu. So tak ada masalah guys. Lampu ni dia punya Kelvin boleh pergi daripada 2800 Kelvin to 8500 Kelvin. Dia tak macam lampu biasa, dia lebih sikit. So kalau korang tak nak macam kuning sangat ataupun tak nak biru sangat, kau boleh set yang standard punya, which is 5600 Kelvin. Yang ni dia macam lebih korang macam normal daylight punya lighting lah. Dia tak ada biru sangat, dia tak ada kuning sangat. Lepas tu lampu ni dia boleh adjust dia punya brightness from 0% up to 100%. So kau boleh customize sendiri, kau nak terang mana, kau nak gelap mana. And tadi masa aku unboxing, korang tengok dia ada macam tombol kat belakang ni kan, so that korang boleh adjust dia punya brightness kan. This one dia punya tombol ni kan. So dia punya tombol ni kau boleh adjust dia punya brightness, nak gelap ke nak cerah kan. So selain daripada adjust dekat tombol ni, kau boleh adjust dua lagi choice, which is dekat remote control and smart application dia. Kau boleh download, tengok ni dia punya smart application dia, WeLight. So dekat apps tu kau boleh adjust dia punya lampu, dia boleh adjust dia punya effect. Ada banyak effect, TV ke, effect macam bed bulb ke, effect macam api ke, firework, lighting, flash, paparazzi, and ada banyak lagi actually. Kau just tekan je dekat dia punya apps tu untuk aktifkan ataupun untuk bagi effect lah dekat lampu ni. So kalau kau nak macam effect bunga api, just tekan je effect yang bunga api tu, and dia akan seakan-akan lighting dia macam bunga api. So it's depend kat korang. Kalau korang nak set apa, just tekan je. Apps tu memang senang je. Kau nak dim brightness ke, kau nak adjust dia punya color temperature ke, semua senang, semua di hujung jari. Kau just slide je, slide je. And how to operate dia punya interface dekat dalam apps tu pun senang sangat. Dia tak ada susah sangat. Just kau buka apps tu, terus dia dah pairing dah dengan lampu korang. Cuma korang kena set dia punya group and dia punya channel lah, bagi channel yang betul. Maksudnya kalau korang ada banyak lampu ni, kau boleh guna apps tu untuk adjust semua lampu kau. Tapi dengan brand yang samalah, which is WeLight. And aku ada cakap pasal remote tadi kan, remote is not included untuk yang package aku ni lah. Maybe korang kena beli yang lain, baru dia akan datang sekali dengan remote. Tapi instead of korang nak beli yang ada remote kan, guna phone je lah. Dia punya apps tu dah boleh control everything dah. Yang tu macam mana nak control this light. Tapi untuk nak power this light, dia ada dua option lah. Lalui direct power supply, cucuk dekat plug, cucuk dekat sini, ataupun kau nak letak bateri. Ni aku letak bateri sendiri, not included. Aku beli sendiri. This one is NPF battery, standard punya NPF battery. Aku boleh screw terus kat sini. So that senang, kau tak perlu nak letak adapter ke apa ke, nak lekatkan dia punya power battery ni dengan lampu, tak perlu dah. Just screw je kat situ, kau dah boleh start shooting dah. Just on je lampu ni, and macam aku cakap tadi, boom, dia terang sangat ni. Okay, 1% 1% guys, tak percaya, tengok. Oi, 1%, nampak? This is 1% guys, 1% macam gini dia punya terang. Seriously, 1%. Nanti kita akan tengok lagi dengan detail guna softbox and without softbox. Guna softbox and without softbox. With softbox and without softbox. So ni maybe nampak harsh lah. Tapi nanti kita akan letak softbox dengan menggunakan adapter yang dia bagi tu. So nanti kita tengok macam mana, okay?
apa yang aku suka, which is dia ada, korang boleh monitor korang punya level bateri kat situ. So kalau bateri kau ada sikit, dia akan tunjuk sikit lah. Kalau bateri kau ada banyak, dia akan tunjuk banyak kat situ. So korang boleh tahu korang punya bateri tu ada banyak mana lagi, berapa persen lagi, lama mana lagi yang korang boleh guna. Ha. Tapi saranan aku, kalau korang nak guna NPF bateri ni, better beli yang besar lah. Yang ni bateri yang size standard je yang aku guna ni, so dia tak berapa nak besar. Kalau yang kecil punya, dia macam... aku tengah guna dekat aku punya monitor guys, sorry. So berat dia, dia claim dekat dalam dia punya website tu just 989.9 gram. Haa, detail sangat tu, siap ada point lagi. Bukan aku cakap, dia dah claim dekat dalam dia punya website macam tu. So aku just sampaikan je kat korang, okay. Kurang daripada 1 kilogram lah dia punya berat ni. Tak termasuk dia punya bateri, tak termasuk everything lah, just lampu sahaja. So guys, tu je review daripada aku. Ha, korang tengok sendiri dia punya hasil macam mana. Ha, dia punya hasil, aku tak nak cakap banyak. Aku, tugas aku just untuk review je. Tugas aku bukannya untuk nak jual barang dekat korang. Belilah lampu ni. Lampu ni sangat lah okay. Tak ada guys, aku just review kat korang. Korang yang decide korang nak beli lampu mana, korang nak brand apa, you decide. Apa yang aku boleh conclude kat sini, dia punya harga tu aku rasa just average je lah. Dia tak adalah mahal sangat and tak adalah murah sangat, just average je. And sesuai untuk siapa-siapa yang baru nak beli, yang baru nak buat video YouTube ke kan, nak lampu yang compact and portable lah, boleh bawa pergi mana-mana, better lah beli lampu ni. Sebab dia boleh hidupkan guna plug and boleh hidupkan guna bateri. Tapi bateri tu korang kena beli asing lah. Dia ada dia punya package juga. So kalau korang tekan link dekat description ni, kau akan dibawakan kepada dia punya website tu and kau boleh pilih kau nak package mana. Kau nak lampu sahaja ataupun kau nak sekali dengan softbox, ataupun kau nak sekali dengan dia punya adapter, ataupun kau nak sekali dengan dia punya battery adapter, ataupun kau nak apa, kau pergilah pilih sendiri. Yeah guys, in conclusion, apa yang aku suka pasal lampu ni, dia portable, lepas tu dia punya power memang terang. Dari segi size, aku rasa kecil tu tak adalah kecil sangat, just normal, just biasa je. Tapi dia ringan lah, dia ringan. So korang senang nak letak kalau aku bilik korang kecil ke, portable lah, portable. Lepas tu apa yang aku tak suka, just satu je pasal lampu ni, just satu je yang aku tak suka, which is dia punya fan noise. Dia punya bunyi kipas tu agak kuat lah bagi aku. Kau dengar sini dia punya kipas sini. Okay, sekarang ni off, once aku on, kau dengar sendiri eh. Boleh dengar? Tu dia punya fan noise lah. Ni aku letak rapat dengan mikrofon lah. Tapi kalau letak jauh dengan mikrofon, aku rasa tak ada dengar, tak ada masalah lah. Kalau korang pentingkan audio, maybe ni lah dia punya kelemahan. Tapi tak perlu risau, dia boleh off juga dia punya kipas ni. So kalau kau nak on, kau boleh on. Kalau kau nak off, kau boleh off. Tapi dia punya limitation, kalau kau off dia punya lampu ni, dia akan jadi panas lah. So untuk performance yang okay and yang tahan lama untuk long term punya, better on je lah dia punya fan ni. Memang nice pun. Dia memang, bukan nice lah, memang tak ada masalah pun kalau buka. Kecuali kalau letak tepi telinga, memang bising. So guys, tu je review daripada aku pasal lampu ni, Welight Ninja 60 watt. 60 watt. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan link dekat description. Semuanya aku dah letak dekat description guys. Tu je guys, thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye.